Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi kecelakaan antara truk air mineral dengan bus. Ini kondisinya seperti kayak gini. Mohon hati-hati nggih. Itu masalahnya. Oh, lagi truk iki. Tabrakan iki. Minta tolong evakuasi. Evakuasi sopir truk. Iya iki sing jukuna dongkrak sik. Wong e nemen apa enggak? Nemen ah. Lah iya, sing ngenteni dongkrak sik. Minta tolong untuk siaga untuk listriknya di daerah Desa Kelampok dimatikan bisa Pak, karena banyak warga yang lalu lalang di sini. Saya minta tolong nggih. Ini kecelakaan barusan ini tadi jam 1. Terima kasih banyak seperti ini. Wah, itu ibunya kena ini. Baik, jadi pada hari ini di Rabu tanggal 23 Maret 2024 terjadi kecelakaan karambol di Jalan Raya Kelampok, tepatnya dari arah barat ke timur pukul 14.00 kami. Kendaraan yang terlibat yang pertama adalah bis pariwisata, kemudian truk engkel, kemudian dua sepeda motor. Nah, untuk kronologisnya, bis pariwisata ini berjalan dari arah barat ke timur. Untuk kontur jalan yang dilewati ini menurun, diduga mengalami kendala pengereman, kemudian menabrak truk engkel dari belakang, terseret sampai dengan benturan rumah warga sekitar 50 meter dari titik untuk korban sudah dilarikan ke rumah sakit di Malusada. Thank you.
mobil ini posisinya ada di depan bis, itu juga berusaha mencari jalan untuk berhenti, ya akhirnya menabrak apa namanya desa ini, akhirnya dia berhenti di sini dan itu sudah merenggut korban yang sudah dijatuhkan ada dua, bahkan ada yang korbannya itu sampai kakinya putus di sini tadi itu sampai seperti ini. Dari relawan Siaga Utara ya, rekan-rekan yang ada di Singosari, relawan Siaga Utara ya. Mulai dari sini sudah mulai hancur-hancuran ya. Cari apa, Pak? Cari saluran air. Saluran air. Airnya apa tidak ini ya? Oh, saluran airnya kenapa ya sini, Pak? Perhimpaman. Punyanya Ipam, Bapak. Rumahnya gimana, Pak? Yang sana, Pak? Aman, Pak? Ya, cuma perterasan aja. Terseret, nabrak rumah. Begitu ada bukaan pemukiman, nabrak sepeda motor yang keluar. Oh. Jadi dua sepeda motor itu naik semua ke atas ya? Ya, yang sepeda motor pertama itu pas keluar gang. Pas keluar gang, sepeda motor yang kedua infonya katanya jalan dari barat ke timur ke barat. Kalau truknya berangkat apa anak atau berangkat? Ini termasuk naik. Bukan. Makanya saya tadi kaget juga kok sampai segitu parahnya gitu loh bisnya. Jadi diingatkan nggak mau katanya? Infonya warga. Iya, infonya warga. Oh, di dalamnya. Berarti Anda akan ada proses penyelidikan untuk perusahaan ini. Iya. Kan masih kepala. Iya. Dari awal dan kronologi ya. Bisa, Fred? Yo. Dan kronologi kecelakaan bagaimana? Kronologisnya
bis pariwisata ini berjalan dari arah barat ke timur. Untuk kontur jalan yang dilewati ini menurun, diduga mengalami kendala pengereman. Kemudian kendaraan yang terlibat, dari kendaraan bis, kemudian kendaraan truk yang mengangkut air galon, kemudian setelah itu sisa satu sepeda motor. Untuk kronologi, kendaraan bis ini mengarah dari arah barat menuju ke arah timur. Kemudian pada saat melewati ruas jalan yang menurun, diduga terjadi kendala pengereman, kemudian menabrak kendaraan yang di depannya, yaitu kendaraan truk engkel yang memuat air galon tersebut. Kemudian truk engkel tersebut ini terseret imbas dari benturan, terseret berpindah jalur ke arah jalur sebelah, kemudian menabrak beberapa pemukiman warga. Setelah menabrak pemukiman warga, kemudian menabrak sepeda motor. Jumlah korban? Untuk jumlah korban 6, 1 meninggal dunia, 2 luka berat, 3 luka ringan. Komandan, masing-masing dari korban sendiri, Komandan, itu dari mana saja? Artinya pengendara apa ya? Untuk korban meninggal dunia dari sepeda motor, korban luka berat juga dari sepeda motor. Kemudian yang luka ringan ini merupakan pengemudi bis, pengemudi truk, dan kernet truk. Untuk penumpang dari bis sama truk sendiri ada berapa orang? Untuk bis sendiri ini dikemudikan oleh satu orang tanpa penumpang. Kemudian truk ini ada dua, satu pengemudi dan satu kondektur. Kemudian SPM ini ada tiga. Suami istri dan beserta anaknya satu. Kemudian bus itu sendiri dari mana itu? Dari bengkel atau dari mana itu? Untuk info awal dari keterangan saksi, bis ini dari karoseri. Perbaikan apa ini? Perbaikannya masih kami dalami. Antara perbaikan bodi ataupun cat ataupun juga bisa perbaikan mesin, ini masih pendalaman. Untuk sopir bus apakah sudah diperiksa sekarang? Untuk sopir bus saat ini masih dalam kondisi perawatan. Nanti... Jadi kejadian ini ya benar, dari awal bis di Kuwau pun balik-balik nyerempet pikiran, Pak. Nah, akhirnya warga sempat sampai negor. Nah, akhirnya maksa dilajukan mobil itu sendiri. Bahkan ada warga saya yang mengikuti dari belakang buruk-buruk tidak dihiraukan. Nah, akhirnya mobil ini yang di depannya. Oh, iya. Ini yang di depannya, Pak. Makanya, ya. Dari situ kita mana tanya-tanya, dong. Sama kayak apa, Mas? Loh, ini memang buang, Pak. Kalau pulang ini mau. Iya, ini dari belakang, Pak. Iya. Searah. Oh, satu arah? Iya, yang tidak satu arah dengan sepeda tadi. Mungkin, ya, kalau kita dengar tadi, meninggal yang istrinya. Itu jam satu. Jam satu. Lebih, sekian. Itu berapa rumah? Itu kayaknya nabrak rumah. Iya, berapa rumah? Kurang lebih ada 3-4, kalau nggak salah. 3-4-5. Iya. Anu bis ini ngangkut berapa orang, Pak? Kosong anu? Kosong, Pak. Kosong. Setelah menjatuhnya korban kecelakaan tadi, yaitu Ibu Dita, putri dari Ibu Muci Nur Hayati, tempat kemudung RT 3 RW 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau semuanya.